Penyakit darah tinggi atau hipertensi digelar sebagai pembunuh senyap sebab kekurangan simptom. Jika tidak dikawal, boleh membawa kepada penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dengan strok. Malah banyak kes mengakibatkan kematian. Gaya hidup yang tidak aktif dan diet yang tidak teratur adalah punca utama hipertensi. Faktor lain termasuk isu keturunan, pengambilan garam yang berlebihan, ketagihan arak dengan rokok dan juga stres dengan obesiti. Anda pasti tertanya, apakah langkah yang harus diambil untuk mengelakkan penyakit tanpa makan ubat? So, ini caranya. Cara yang pertama, terapi berehat. Menangani stres boleh mengurangkan tekanan darah tinggi, seterusnya mencegah komplikasi. Yang kedua, berhenti merokok. Bila kita berhenti merokok, tekanan darah akan turun. Ia akan mengelakkan tekanan darah dari meningkat dan juga boleh menjaga kesihatan jantung anda. Yang ketiga, diet yang sihat. Diet yang kurang lemak atau sayur-sayuran dan buah-buahan dapat mengurangkan tekanan darah tinggi secara ketara sebab you are what you eat. Yang keempat, bersenam 30 minit sehari atau 150 minit seminggu. Contoh, berjalan pantas atau berjoging. Yang kelima, alkohol. Disarankan untuk tidak mengambil alkohol atau berhenti secara total. Nombor enam, garam. Pengambilan garam kurang dari 6 gram sehari, iaitu 1 suku sudu kecil atau 3 sudu kecil serbuk perasa. Yang ketujuh, iaitu berat badan. Pengurangan berat badan sangat penting untuk mengawal tekanan darah tinggi. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah.